Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, Bang, kasih nanti mic-nya. Siapa yang mau tanya dulu? Jadi supaya kebagian. Tanya dan gak udah assalamualaikum langsung to the point. Pertanyaannya Ang. Okay. Yang terhormat gak usah. Enggak langsung dikasihin apa sih? Langsung kasih pertanyaan. Mic-nya pinjem. Oh, pinjemin, jadi kasihin ya. Kalau kasihin ntar kabarin. Iya, cepet kasih. Ya, silakan. Oh, dimulai dulu ibu ya. Silakan yang mau nanya langsung aja katanya. Ini abang, 10 menit soalnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai aja enggak apa-apa, Bang. Nah. Pakai juga boleh. Ibu, Pok, pada tahun 1994 Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengadakan festival topeng belantek. Topeng belantek. Oke, dilaksanakan di gedung Masjid, pesertanya 32 grup. 32 grup. Catat ya. Kemudian apa? Iya. Kemudian menurut daya hemat saya bahwa topeng belantek itu adalah betul-betul teater rakyat Betawi yang sangat kritis kondisinya. Ya. Oleh karena itu Miss Cici ya di gedung Misi pada waktu itu. Saya hampir hafal gedung Miss Cici. Ya. Terus kemudian sekarang ini saya ingin diadakan festival topeng belantek itu. Oke, sekali lagi ya, topeng belantek. Oke, lanjut yang lain. Yang lain, jadi festival topeng belantek di gedung Miss Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bilang Pak Camat kan ibu itu peduli dengan pendidikan. Iya. Nah sedangkan pendidikan untuk tahun dari 2020 itu untuk ada pembatasan usia gitu ya. Pembatasan usia SMA usia berapa tahun, berapa belas tahun dia baru bisa masuk SMA negeri. Sedangkan kalau tidak tercapai dia tidak dapat untuk masuk negeri. Sedangkan dia orang susah. Dia pintar, usianya tidak tercapai, bagaimana dia untuk bisa masuk negeri? Padahal negeri udah lebih ya? Belum tercapai usia yang diinginkan. Kan usia SMA. Oh, misalnya mestinya dia usia SMA 15 tahun. Iya, dia baru 14 tahun. Okay. Itu tidak masuk kan? Okay. Dia tidak masuk negeri, sedangkan dia orang susah. Paham. Tapi dia pintar ya. Paham. Nah, dengan adanya itu gimana, Bu? Ya. Mohon di ini terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la ubridu jawadin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi srohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhraja shidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira amma ba'du. Pak Camat, Pak Lurah, terima kasih udah datang walaupun cuma lewat WA. Terima kasih. Saya bangga karena pasti Pak Camat sama Lurah datang karena Bang Amin, saudara saya ini orang baik. Kalau dia kagak pernah bermasyarakat, pasti kagak mau datang. NU yang baru aja diganti udah mau datang, kan luar biasa benar. Ya, terima kasih ya, Pak Kiai. Ansor juga Jakarta Selatan, alhamdulillah anak muda yang luar biasa. Termasuk Abang dan Pot. Hari ini apa ulang tahunnya siapa? Ulang tahun Bang Amin yang keberapa, Bang? 44. Sama dong sama kita di 44. Sama ibu. Sama kita. Jadi inna barakallahu fi umrik. Happy milad. Semoga beliau panjang umur, sehat, rezekinya tambah banyak. Kalau rezekinya tambah banyak, insya Allah sodakohnya juga tambah banyak. Amin. Sukses lahir batin, sukses dunia akhirat, dan insya Allah husnul khotimah. Kalau husnul khotimah itu belum tentu meninggal loh. Husnul khotimah di dunia, betul ya Pak Kiai. Husnul khotimah juga di akhirat, dan insya Allah kita ketemu di surganya Allah sama-sama. Amin. Jadi begini, saya ingin menyampaikan, nanti bingung nih, DPD itu apa sih, gitu kan? Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, MPR itu ada dua bawahnya. Jadi lembaga tertinggi negara itu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di bawah MPR itu ada dua anggotanya, yaitu DPR RI, dia adalah utusan dari partai, dan DPD RI itu utusan daerah. Jadi kami ini utusan daerah yang dipilih seluruh provinsi
cuma menghasilkan 4 orang dengan suara tertinggi. Suara yang paling rendah aja ada 455.867. Yang paling rendah. Kalau di PR kasarnya 50.000 itu udah dapat. DPRD 20.000, 15.000 udah dapat. Kalau DPD RI kudu yang paling tinggi dan cuma dipilih 4 baru dapat. Dan dia non partai, independen. Harus betul-betul lepas dari kepartaian. Karena itu saya memilih menjadi DPD supaya apa? Satu, karena saya 31 tahun di Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari staf, kemudian penatar P4 sampai deputi gubernur eselon 1. Pangkatnya mulai dari 3A sampai pangkatnya 4E mentok. Sekolah dari S1 sampai guru besar, subhanallah, karena saya punya malaikat yang Allah utus mendampingi saya, itu suami saya, ini Bang Gedik. Halo, apa? Berdiri sebentar, ini suami saya ganteng banget. Oh, berdiri dulu Pak Haji. Ini suami saya, dialah yang ridho sama saya, karena itu saya minta ridhonya dia untuk meraih ridho Allah. Betul ya? Kalau kata Pak Kiai, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Saya enggak boleh ada di sini, haram hukumnya kalau suami saya kagak ridho. Karena itu saya selalu minta ridhonya dia. Nah, karena itulah saya mendapat amanah dari masyarakat Jakarta dan saya berniat selesai saya pengabdian saya di Pemprov DKI, saya diminta oleh Mas AHY untuk mendampingi. Saya pikir kenapa saya enggak jadi wakil gubernur? Karena Allah berfirman, Rabbi anzilni munzalan mubarakaw wa anta khairul munzilin. Itulah yang saya minta sama Allah. Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang penuh berkah karena Engkau Maha Pemberi tempat penuh berkah. Tempat penuh berkah ternyata saya menjadi pejabat negara. Yang boleh dibilang yang ikut melantik presiden, karena presiden harus dilantik oleh MPR. MPR tadi, DPR dan DPD. Dan saya alhamdulillah, karena niat saya ingin mewakafkan diri saya, maka niat saya ada khairunas anfa'uhum linnas. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saya kagak mungkin ada di sini kalau saya gak punya manfaat, kata Bang Amin. Tadinya saya mau datang sebelum tanggal 8, kata Bang Amin, sekarang aja wah, milad saya, alhamdulillah. Saya juga pengen bantu doa beliau, ada anak yatimnya, beliau udah siapin semuanya, alhamdulillah. Saya juga ingin berbagi di bulan Ramadan ini. Jangan khawatir, abang-abang dan empok yang ada di belakang, insya Allah saya juga udah nyiapin. Nyiapin kalau orang-orang kalau ulang tahun ngasih ke dia, nah sekarang dia minta saya ngasih. Jadi hadiah, emang beliau ini hatinya baik. Kita doain semoga cita-citanya kabul. Amin. Bang, soal budaya, saya memang kebetulan nasib baik saya dikasih amanah menjadi ketua komite 3. Komite yang boleh dibilang komite yang digadang-gadang dan dikepengenin hampir oleh semua senator. Kenapa? Karena ada 12 kementerian yang berada di bawah koordinasi komite 3. Salah satunya adalah Menparekraf dan Mendikbudristek. Itu koordinasi dengan komite 3. Alhamdulillah. Dan kalau soal misi, insya Allah kalau nggak pandemi, udah banyak betul event yang akan kita lakukan. Tapi karena pandemi, sabar. Termasuk kemarin ondel-ondel, kalau saya bisa tayangkan nanti sambil kita buka puasa, saya tayangkan komunitas ondel-ondel Koja, komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, bisa tampil nggak? Bentar. Oke, habis dari sini ya, sambil kita nanti makan-makan kita lihat. Saya bawa itu komunitas ke DPRD, gedung DPR RI, gedung DPD RI. Saya minta, terus kemudian dia ikut dalam sidang paripurna DPD RI. Kemudian dia foto di bawah gedung kura-kura. Karena apa? Apresiasi saya kepada kearifan lokal. Dan saya minta seluruh Indonesia, angkat itu kearifan lokal kita di seluruh Nusantara. Karena kalau kita tidak kuat budaya kita, maka akan ada penetrasi dari budaya-budaya yang masuk ke celah-celah sampai ruang-ruang gelap di ruang domestik kita.
masuk ke kamar-kamar lewat apa? Lewat YouTube. YouTube yang sangat mudah dibuka oleh anak-anak kita. Betul, Bu? Anak ibu gak ada yang gak bisa buka YouTube. Betul, Bu? Itulah, saya bilang, kalau kearifan lokal itu gak dijaga, salah satu ondel-ondel, maka jangan arep kita bisa melestarikan budaya dan kita tidak terimbas oleh budaya lain yang tidak sama dengan budaya kita. Insya Allah, tadi sudah soal apa namanya, Miss Cici, saya paham betul, topeng. Yang satu lagi tadi soal pendidikan. Insya Allah, kemarin saya bagi diminta diundang oleh gubernur, itu memang sudah punya solusi. Memang kita 7-15 tahun. Kenapa ada arah itu? Supaya benar-benar ada pemerataan pendidikan. Orang yang kepinteran juga kita tampung, tetapi jangan lupa masih ada orang yang umurnya di atas umur 18 tahun masih belum bisa mengecap SMP. Nah, inilah yang saya bilang kita mesti punya toleransi tanpa mengenyampingkan mereka yang punya kecerdasan lebih. Dan itu sudah ada solusinya. Insya Allah. Tapi jangan ngejar yang negeri aja. Karena sekolah ini bukan hanya negeri. Dibawain aja sekalian, dibawain biar pada buka cepat. Bukan hanya negeri saja. Jadi sudah ada yang namanya PPDB, penerimaan siswa baru, PPSB, penerimaan siswa baru. Ini sudah ada aturannya, sudah dipikirkan matang-matang, sudah dirapatkan, sudah uji publik, dan insya Allah ini menjadi solusi. Kalau dua pertanyaan udah, saya bilang begini, dalam rangka meningkatkan, mengangkat harkat, martabat, dan kearifan lokal, atau kita kenal dengan local wisdom, maka mari kita sama-sama kita inisiasi Pak Camat, Pak Lurah, kita bikin di sini Festival Ulu Jami. Ya Bu, MC-nya saya ya Bu. Ya. Yang salah satu apalin aja pantun-pantun Betawi. Aman, ya lah anak Walau tahu. Karena ada Bang Aden yang jago pantun, mudah-mudahan bisa lewatin Bang Aden. Aden Tetua Bu yang mudah harap. Ya, nanti kita pakai dia terus-terus ya, kalau perlu. Nah, jadi dari Festival Ulu Jami tadi, kita minta lingkungan di Pak Camat, Pak Lurah, jagoan-jagoan itu. Ini Pak Agus Irwanto, ini tadinya camat di Pesanggerahan ya. Nah, itu juga mengadakan festival apa namanya? Bongsang. Nah, kenapa Festival Bongsang diadakan? Karena itu adalah kearifan lokal khusus di daerah Pesanggerahan. Nah, sekarang mari nih, mumpung lagi kumpul semua para tokoh, anak-anak muda yang kreatif, kira-kira di Festival Ulu Jami, apa yang menjadi atau bisa kita angkat menjadi ikonnya? Siapa yang bisa jawab? Ayo, kira-kira apa Festival Ulu Jami yang menjadi ikonnya? Festival Ulu Jami kalau di Jakarta Selatan, Bang, ada Festival Pelangi itu di Kemang. Emang. Ada Festival Kemang. Kalau di Jakarta Timur, Cagar Budaya. Cagar Budaya Condet. Nah, sekarang di Ulu Jami, siapa yang tahu nih? Langsung aja tunjuk tangan. Siapa yang bisa menunjuk bahwa ikon Ulu Jami adalah silat? Silat? Peci. Apa lagi? Peci apa? Peci Ulu Jami. Dulu peci Ulu Jami, Ulu Jami. Itu, yang tinggi bukan? Bukan. Dulu Ulu Jami itu terkenal dengan pecinya. Oh, dengan pecinya. Peci Ulu Jami, silat. Apa lagi? Mana itu tadi bingisan? Bingisan mana? Kasih yang bilang tadi festival Ulu apa Ulu Jami adalah peci. Kasih bingisan maju. Bingisannya kasih. Ya, usah. Nah, ntar juga ada hadiah tambahan dari Bapak Haji Amir ulang tahun TV 40 in yang dibagi 45 orang ya. Pak Haji Amir, Pak Camat, Pak Lurah. Pak Haji Amir ulang tahunnya bagus. Saya mah kemarin ulang tahun saya pas babi ngepet mati. Ini Bang, dong Bang, biar kagak lemas. Ini senior banget lu, Pok. Ini. Iya, teman bapak saya ini main lenong ini di Bogor. Iya. Kasih nih, Pak. Almarhum. Ayo, Pak Ustaz. Siapa lagi selain silat? Selain silat. Ayo, selain silat ada Pak Silvia, apalagi? Sama
selain pecinya Ulu Jami, apalagi